Institut Teknologi Kalimantan yang ke-1 yaitu berupa seminar nasional. Harapan saya sih kegiatan-kegiatan ke depan lebih bisa membawa perubahan lah ke Balikpapan. Jadi karena kita masih awal ya kita hanya bisa memberikan kegiatan yang seperti ini untuk masyarakat. Tapi ke depannya karena kita kampus teknologi, kampus Institut Teknologi. Jadi harapannya kita bisa membawa sesuatu perubahan yang bisa membuat Balikpapan maju, Kalimantan Timur maju.